Saat ini, Provinsi Lampung sedang mempersiapkan pengembangan di berbagai sektor. Selain itu juga kami melakukan pengembangan di sektor-sektor komoditas pertanian yang lain, mengingat posisi Lampung yang sangat dekat dengan ibu kota. Kami mempersiapkan industri Lampung sebagai salah satu pilar perindustrian nasional, di mana Provinsi Lampung juga dilalui salah satu sistem logistik nasional, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera. Provinsi Lampung hari ini sedang mengupayakan Bandar Udara Raden Inten II untuk menjadi bandar udara internasional untuk membuka gerbang Provinsi Lampung untuk lebih luas. Penambahan area sebesar 150 hektar untuk dilakukan pengembangan universitas. Di sektor kesehatan, Provinsi Lampung juga memperkuat rumah sakit-rumah sakit yang ada dengan segala fasilitas-fasilitas yang lebih modern. Gerakan untuk membangun masyarakat yang sehat juga terus dilakukan untuk melakukan pencegahan-pencegahan terhadap berbagai macam gangguan penyakit. Upaya untuk mempersiapkan SDM ini juga untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.